kita renungkan sebuah syair yang diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bersyair dengan sebuah syair yang menggetarkan hati, yang mana beliau mengatakan, tazawwat minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui jika malam telah gelap gulita, akankah engkau masih hidup sampai pagi hari. Di sini beliau Imam Syafi'i memberikan nasihat, berbekallah dengan takwa, memperbaiki ketakwaan dari sekarang saat ini juga. Karena apabila malam telah gelap gulita, kita enggak tahu apakah kita masih bisa bernafas, apakah kita masih bisa hidup sampai pagi hari. Karena betapa banyak orang yang tidur namun tidak bangun lagi. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda yang tertawa di sore dan pagi harinya, tertawa lepas, terbahak-bahak tertawa dengan riang bersama rekan-rekannya, teman-temannya, sedangkan para pemuda tersebut tidak mengetahui bahwasannya kain kafannya telah ditenun, sedang mereka tidak menyadarinya. Wa kamin siwarin yurtaja tulu umrihin. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan bisa umur panjang sampai tua nanti. Waqad udkhilat ajaduhum dulmatal qabri. Dan telah dimasukkan jasad-jasad mereka ke dalam kegelapan kubur. Anak kecil ada yang sudah Allah panggil ya dalam keadaan masih kecil. Wa kam sahihun mata duna illatin. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Sebaliknya, wa kam min sakimin asha hinan minad dahri. Sebaliknya, betapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun, sakit menahun. Sakit dalam waktu lama namun tidak meninggal-meninggal. Ya. Namun tidak mati-mati. Sebaliknya orang yang sehat, bugar, mati secara tiba-tiba, mati mendadak. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak pengantin yang sudah dirias untuk pasangannya. Ya. Ketika apa? Dirias, ya, pada malam pengantin tersebut dirias seindah-indahnya, secantik-cantiknya untuk pasangannya. Waqad kubidat arwahuhum lailatal qadri. Namun ternyata dicabut ruh-ruh mereka pada saat malam kemuliaan tersebut.